Hasil MotoGP Mandalika 2024 Minggu 29 September 2024, rider Pramac Ducati Jorge Martin sukses menjuarai MotoGP Mandalika 2024. Jorge Martin menjadi juara setelah menyelesaikan 27 lap dengan catatan waktu 41 menit 4,389 detik. Bagi Jorge Martin, ini menjadi kemenangan pertama di race MotoGP Mandalika. Dalam balapan kali ini, rider Destiny Racing Marc Marquez gagal finish karena mengalami kendala mesin. Pada lap pertama terjadi crash yang melibatkan Jack Miller, Alex Marquez, dan Alex Espargaro. Melengkapi posisi podium MotoGP Mandalika ada Pedro Acosta dan rider Ducati Francesco Bagnaia. Berturut-turut di posisi keempat dan kelima ada Franco Morbidelli dan Marco Bezzecchi. Dengan hasil ini, Jorge Martin kian kukuh di posisi teratas klasemen sementara MotoGP 2024 dengan torehan 366 poin.